Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini. Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Okay, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat tengah hari. Hari ini 10 hari bulan Ogos 2024. Nama siapa dia? Wani. Wani. Dari mana? Terengganu. Terengganu kita. Ada buat telur punya. Okay, ni siapa? Bodyguard? Bodyguard. Nama siapa, bang? Nazri. Nazri, daripada mana? Terengganu. Ni apa, suami isteri? Haa. Ni siapa pula? Naimah. Dari mana Naimah? Terengganu. 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 Ni apa, ibu? Haa. Nama siapa, kak? Semek. Dari mana? Terengganu, kak. Terengganu kita. Okey. Apa ajak kemari daripada Terengganu datang jauh-jauh ni? Kemari di Terengganu datang jauh-jauh ni. Kenapa dia nak merawat? Merawat. Okey. Nak rawat siapa dulu nak cerita? Ni. Ni apa? Oh, menantu, menantu ni. Okey. Itulah masak-masak ada ni lah dia. Masalah dia dah kahwin 5 tahun dah. Masalah. Itulah. Ada pantai alas bahasa kita di kita. Masalah ni jelas lambat, lambat dapat. Tapi dah, baru-baru ni pun dah dapat. Cuma gugur. Gugur. Baru yang berapa tahun dah? Baru 8 tahun. Gugur tu berapa bulan dah mengandung tu? 9 bulan. 5 bulan. Ya, 5 bulan. Dia gugur. Ada jatuh ke apa-apa ke? Tak ada lah. Gugur gitu terus sendiri gugur. Dia pernah pergi buat rawatan ke Terengganu ke, cek-cek ke apa benda ke, perawatan biasa ke? Rawatan hospital je lah. Hospital ke? Rawatan biasa tak pergi lah. Kita rawatan. Tapi doktor juga sakit apa? Masalah apa? Jarang 5 bulan gugur kan? Ini doktor juga apa? Cakap rahim tak kuat je lah. Rahim tak kuat. Okey, yang ini? Yang ni pelalau. Pelalau. Tahu pelalau kan? Tak tahu. Okey, maknya tahu pelalau. Mak tak cerita pasal dia. Dia tengok je tiup kat mak. Okey, pelalau ni bila kamu suka satu lelaki, di kawan 2-3 bulan, lelaki tu tak suka kamu. Di kawan lelaki lain, lelaki tu suka kamu, kamu tak suka dia. Sampailah hari ni. Macam tu lah, pergi balik pimai-pimai tangtu lah. Dia panggil. Betul? Betul tak betul macam tu? Ada juga, ada juga tak layan juga. Sampai hari ni, dah pernah dah pernah rumah tangga belum? Tak, belum lagi. Okey, dulu pernah datang ke Kelantan berubat. Sakit apa macam tu? Sakit gini kok. Biasa-biasa dulu, gugup kebolehan je lah. Dulu masa itu yang
Senggugut. Senggugut. Ha. Sakit. Bukan sakit lagi. Sakit. Bukan sakit lagi. Sakit. Ha, kadang bukan dekat bulan jugaklah. Okay, ni maknya? Maknya macam tu lah. Macam kata bergerak, bergerak punggung. Ya kadang-kadang ya ketar. Berat punggung, berat apa benda bergerak-bergerak kat perut. Dada pun ada benda bergerak. Bau sakit. Bau sakit. Kepala cucuk-cucuk. Kepala cucuk-cucuk itu. Godis pun budak-budak. Ini air selamat datang. Dulu anak lelaki pernah berubat kat Kelantan tak pernah? Pernah. Pernah juga. Jadi dengan lumpur apa betul lah? Dia kelang. Dia kelang. Cuma menantu tak pernah berubat lah ya. Adik pernah mimpi yang tak elok kan? Tak pernah mimpi tak elok. Jalan rasa berat kat badan. Tak biasa je lah. Cuma dalam 9-8 tahun, 5 tahun tadi. Tak. Dah 9-8 tahun, 5 tahun tadi nikah. 8 tahun. Mengandung sekali ke dah banyak kali? Sekali. Sekali tu. Itu bila? Bangun tu. Baru-baru ni. Itu gugur. Masa tu kamu rawat kat Kelantan bila? Tahun lepas? Masa mama mula tabik dengan tabik. Masa tabik lagi. Oh, rawat dengan tabik juga kat sana? Ya. Kakak ada di sana. 22. Bukan tahun lepas lah sini. Tahun lepas kita ada. Ini doktor cakap rahim tak kuat. Okey, seperti mana kamu tahu cara rawatan sini. Kalau nak matikan saka, mahalnya RM250. Rawatan biasa RM50. Boleh pilih lah mana satu. Macam kamu dah bawa saka kat sana kan? Buang dah. Ya, ya. Dan ni seorang belum lah. Yang buang saka. Nak buang? Bila nanti dah bawa saka, masih dulu pernah beli herba tak minum herba hari-hari? Tak. Herba air ni ya. Herba janggut adam ni. Mok beli main dah. Awak dah. Tak beli. Tak beli. Ambil yang perempuan tu. Ni nak beli. Okey, yang ini khas untuk perempuan. Serbuk juga. Untuk perempuan. Ya, sebelum kahwin yang boleh minum, boleh buat tu harba tu. Boleh. Pertama yang ini dia untuk perempuan. Untuk perempuan. Ya, lelaki yang minum kan jadi aau pula kan. Untuk perempuan. Kalau khas untuk lelaki pun ada. Super power. Ini untuk lelaki. Atulik super power. Dia botol dengan janggut adam ni lebih kurang warna dia. Cuma dia ada kecoklatan lah. Dekat atulik super power. Okey. Ini saya cuma cerita lah Adik suka minum air batu. Air sejuk. Betul. Okey, bila minum air batu, air sejuk, maaf ada kalanya kita punya manil cair. Jadi tak lekat. Kalau boleh minum ni, jangan minum air batu, jangan minum air sejuk. Kita niatlah nak dapatkan zuriat. Betul. Betul, kita minum air batu sedap. Sedap tengok kan, sini je. Lepas tu, tak ada apa lah. Macam ni, dia pun suka air batu. Ni tak.
kurang dah. Dah kurang. Sejak saya rawat dulu kan, saya kurang kan. Jadi bila awak dah kurang, kena minum herba. Pertama, nanti dia akan susukkan badan. Dia boleh kuruskan badan. Herba ni. Dia boleh kuruskan badan sekali. Harga dia yang perempuan ni, ini masalah perempuan lah, senang cakap lah. Daripada segugut, keputihan, lendir, bau, gatal-gatal dengan ni, insyaAllah. Darah tinggi kolesterol kan? Dia pun boleh juga. Masa apa dia ada 50%, herba dia buat ada. Yang lain tu tambahan untuk barang-barang perempuan lah, barang-barang perempuan yang herba lah. Okey, RM70 je sebetul. Jadi jabang ni, sama ada nak minum super power boleh ataupun jagung ada pun boleh. Okey, kalau super power RM180 harga dia. Kalau yang herba jagung ada ni RM70 juga sama. Kena minum hari-hari lah, pasal apa? Ni herba untuk kesihatan. Pertama, dia bunuh kuman dalam darah. Kedua, dia lancarkan darah. Jadi termasuk tempat tu lah, lelaki yang kita dilancarkan. Kadang-kadang kita tak rasa benda-benda ni, tapi maaf cakap lah, yang tahu diri kamu sendiri lah. Maaf cakap, kadang benda tu cair, tak pekat, jadi tak melekat lah. Telur tu tak jadi. Kena minum tu. Lagi satu, kena jarangkan. Bila nak dapatkan hubungan dapat anak ni, kena jarangkan. Contoh, permulaan seminggu sekali, jangan buat. Lepas tu, dah minum ni hari-hari baru. Baru dia pekat mandi kita. Jadi tengoklah. Contoh dah lepas minum ni, sebulan dua dah tak ada tangguzor kan Berarti dah melekat lah. Dah jadi. InsyaAllah. Jadi, saya cakap tadi, bila minum ni, air batu, air sejuk, TO, air teh tarik ke jangan minum dulu. Dia neutralkan balik. Air batu ni dia akan cairkan benda-benda tu. Air batu ni pun akan buat kita sendi-sendi lesu, letih. Sebab penat lah. Ni air suam lah. Masak kan. Ni duduk ni depan saya ni rasa apa? Dakluk-dakluk laju ke biasa ke? Biasa. Biasa. Sebelum ni pernah berubat kampung tak pernah juga? Tak pernah. Memang dua-dua asal Terengganu lah. Kena satu kampung main botol ke tak tahu botol lah. Tung-tung-tung-tung-tung. Sekarang kerja kat mana? Kelang. Ini pelabuhan? Tak. Hospital. Hospital? Nurse. Oh, ni nurse? Awak? Saya polis. Polis? Kat Kelang? KL. Jauh lah ulang balik? Jauh lah sikit. 45 minit dia? Lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kalau nurse, selalunya saya tegur kadang-kadang tak percaya tentang herba. Dia tanya awak, percaya tentang herba tak? Kurang, betul? Betul tak? Saya tanya. Saya kupaskan kamu. Herba ni ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala. Betul? Okay, kamu duduk Terengganu rumah kampung, betul? Nenek moyang kamu dulu makan ulam-ulaman tak? Ulam-ulaman dia herba tak? Betul? Okay, sampai hari ini rumah kampung Terengganu ada perigi tak? Dulu ada perigi? Okay, sama awak kasi ada minum air perigi tak? Minum air perigi kan? Minum air perigi ada sakit tak perut? Tak ada, betul? Dulu kalau kita mandi hujan, tak sakit, betul? Cuba sekarang ni budak zaman sekarang, mandi hujan, demam. Pasal apa? Dah jadi ozon kat atas tu kan? Kilang-kilang yang keluar asap-asap ni semua. Bila hujan, ozon tu turun, masuk kat kita lah. Itu yang demam. Ini saya kupaskan kamu tentang herba. Tak semua orang percaya tentang herba. Tapi herba ni dah pada zaman dulu lagi, ribuan tahun dah amal dah. Contoh orang asli. Terengganu ada orang asli tak? Okey. Pernah nampak orang asli masuk hospital buat kamu kerja tak? Kat Kelang, Kelang. Dia sakit apa? Dia sakit apa? Kurang darah. Kurang darah. Okey, kalau cerita orang asli, ada tak dia pernah beranak dalam hospital? Sekarang ada lah kot. Sekarang ada? Dulu tak ada. Kenapa? Ini herba ni daripada orang asli.
Dia kenal herba ni di Muazzam. Dekat orang asli tu kan. Di 19 tahun dulu lah. Jadi bila saya berhenti kat orang asli tu, dia jual kayu-kayu. Jangan apa, raja kayu, kayu hitam. Atau jangan kayu lah, saya tak minat kayu. Ustaz saya ni, masa kita naik satu van nak pergi ke Kuala Terengganu. Kalau ke Terengganu, saya rogi tu. Kena tu Syekh Abdullah tu. Dia kat Kuala Terengganu, nama kampung dia saya lupa. Kuala Terengganu, darurat dia kena COVID. Jauh. Kuala Terengganu jauh. Jauh? Awal lagi lah. Saya pergi sana, jadi kita berhenti van. Apa, Muazzam tu orang asli. Jadi bila yang lain-lain ni tengok-tengok kayu, saya tak minat kayu. Jadi saya tengok daun kering atas meja kayu dia tu kan. Dia tanya, ni apa ni? Ni rahsia kami. Dia tengok muka dia. Ni daun kering, apa yang rahsia? Dia tanya saya balik, kamu pernah lihat orang asli masuk hospital? Kamu pernah lihat orang asli kaki kodong, kerja manis? Kamu pernah lihat orang asli berbini beranak hospital? Tak ada. Kamu orang Melayu, India, Cina masuk hutan kita, kasih kotor. Kasih kotor, tengok buang lori sampah tu kan? Bukan. Ni minum air botol dalam bawa apa, habisek yang buat camping dalam kan? Masak-masak dalam tin tu, semua sepah-sepah dalam tu. Dia makan daun buah dia, pokok ni ada herba dia, ada buah ni. Ni yang hitam-hitam ni, dia buah dia. Dia makan buah ni, dia cakap, pagi sampai ke petang, dia balik hutan, kenyang. Jadi bila dia cakap macam itu kenyang, saya pun belilah daun ni. Satu ikat tu RM20. Dia balik, saya hantar biotek Melaka, ambil dia punya report. Okay, ni apa yang ada report dia. Energy dia, tenaga dia, 347.2. Karbohidrat, 65.7. Protein, 20. Semula jadi dalam herba ni. Semula jadi. Jadi bila saya dah buat research, saya pun order bahan ni, saya buat serbuk lah. Dulu buat kapsul lepas tu sekarang kita buat serbuk. UPM Serdang, Profesor Madya Tohir Ali, Cina masuk Islam. Tu jam kita buat expo dekat Cheng Ho, Kelantan. Dia punya anak murid datang jumpa saya. Kita dah jual produk lah ni. Cik, Profesor saya nak jumpa. Cakap nak jumpa ada apa? Kita lagi buat kajian pokok ni, herba ni. Ini saya pergi kat booth dia, ada gambar poster-poster dia. Pokok ni bunuh barah. Barah ni kanser lah. Barah payudara, barah prostat, barah apa lagi dah. Ini dia ada tiga. Bunuh kanser. Jadi saya ambil gambar kat poster tu lah. Jadi sampai ke hari ni, mak cakap apa penyakit pun, dengan izin Allah, sembuh. Tapi nak yakinkan wife awak susah. Pasal apa dia orang ubat-ubatan. Masa dia sekolah, dia dah tahu dah brainwash dia kat otak dia. Ubat saja, herba tak boleh. Betul tak? Dek? Betul eh? Jadi dia nak terima tak boleh. Pasal apa dia di asuh macam itulah, sana cakap lah. Sebab tu saya tanya tadi, lama nenek moyang kita. Semua makan apa, ulam-ulam. Minum air perigi. Mana ada sakit perut? Cuba budak sekarang. Minum air perigi, betul. Tapi kat mana cakap, air mineral yang ada pakai kumbahan ni, recycle, betul? Mana lagi mesti air perigi ke air kumbahan, air mineral? Orang fikir sendiri. Betul? Air perigi tu galian, tanah tu namanya mineral daripada tanah-tanah galian tadi. Cuba bawa anak-anak saudara lah, pergi cikgu-cikgu sekolah ke, bawa pergi tempat pusat kumbahan air ni. Tengok, agaknya nak minum tak air, air pipe? Air pipe pun tak nak minum. Lepas dia tengok kat situ, bau dia lain. Lepas tu balik pada perigi. Saya ada perigi, dua perigi saya pakai. Satu saya pakai orang korek lubang, 35 kaki. Ambil air tu, taruh dalam tangki, filterkan dia, masuk dalam tangki. Tangki, dia bawa minum. Tu air galian betul. Yang perigi ada satu perigi. Memang tu, kita korek 6 kaki, dah ada air dah naik. Kita pakai pembentung, kita kekalkan. Takut misalkan kita tak ada air, kita ada air perigi. Kan, dah standby lah. Jadi balik pada adik ni, cuma kalau orang tak nak beli pun saya tak paksa. Saya cuma kongsi, kalau nak zuriat, kena amalkan. Pasal kat sini dah ramai. Dia tu dah rawat, dia beli ni, alhamdulillah lepas 2 bulan, angkut. Dengan izin Allah. Ya, tembukan mak tak lah. Betul, tembukan pula Allah lah, yakin. Betul yakin, dik. Tengok mak cakap lah, apa kamu belajar tu tak salah, betul. Tapi kalau balik pada zaman-zaman ribuan tahun orang asli dia minum makan herba. Orang asli ada gemuk-gemuk tak? Ada juga. Sekarang ni yang dulu mana ada gemuk, betul. Semua kuru-kuru saja, betul.
Orang cakap orang asli yang dia cerita dengan saya ni, bila dia orang isteri beranak kat hutan ni, kat dalam kawasan dia, dia minum herba ni, dia rebus air dia satu daun tu, air 500 ml, dia rebus, dia suam, dia minum pagi dan malam, pagi malam. Besoknya dah pergi hutan dah, bini dia ni. Maaf cakap, bila minum herba ni nanti, bila orang cakap kalau dah bersalin nanti, ataupun sebelum bersalin minum, bila dah bersalin nanti, dia akan kecutkan luka-luka dalam rahim kita ni, dalam perut. Tinggal pula. Macam orang kita lah, selalu mak cakap macam maknya kan, bila mengandung, lahirkan anak, nanti dah bersalin, pakai parang, pilis, betul, bengkong. Orang asli mana pakai itu? Dia minum ni, kecut luka-luka dia semua. Ini balik pada nature lah, kata orang tua yang putih ni, back to nature, asal balik pada asal azali. Cuba minum air herba ni dek, rasa apa? Pertama orang cakap herba pahit kan? Betul? Cuba minum. Nak laju akak nak minum ni. Dahaga. Dahaga, Masya Allah. Rasa apa? Pahit? Minum ni walaupun dia tak pahit, tapi dia dah siap dia, Insya Allah. Sebab saya tak tahu, sebab saya raya dia mak tajuk lagi sini. Cakap lagi, kalau dia itu dia boleh mari pulak. Enggak dekat dia, baru aja dia. Baru kelihatan. Jadi macam ni, sini rawatan, kita boleh buat jarak dekat, jarak dekat datanglah. Jarak jauh pun boleh. Cuma kadang-kadang orang rasa lebih seronok berdepan, boleh bertanya, bercakap, betul. Jarak jauh tak boleh tanya. Kita akan buat jarak jauh. Umpama jarak jauh ni macam kita tarik rambut dan tepung. Tapi insyaAllah benda-benda negatif tu akan keluar. Tak ada lagi dah. Menari datang Mujar Rahmat Resti. Mujar Rahmat? Haa, Mujar Rahmat lah. Lebak lah. Betul. Berapa kali dah hujan, berhenti dah berhenti kan? Sejak hari dah. Hari ni je baru ni. Awak datang kan ni, dia sambut hujan. Alhamdulillah. Bila hujan ni, kita kena baca surah Al-Kawthar. Inna a'taina al-kawthar fadzkura inna ta'ala besar itu. Okey dek. Kita mula tarawatan, tangan atas lutut, kaki lurus. Dalam hati niat putuskan hubungan apa-apa sakra keturunan, dan lepas tu zikir dalam hati Allah 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 Niat dulu. Putuskan hubungan apa-apa segala-gala sakra keturunan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rasa tak macam berangin keluar kat tangan, kat kaki ke? Rasa berangin kalau nak jari tangan kaki tak gerak kan? Okay, rasa apa? Tenang tak? Lega ke? Oh ya, itu palu aku, ada terih aku. Maaf apa yang kamu belajar bidang tu, saya nak Quran kita kena percaya, betul? Sebab tu dalam Al-Quran Allah berfirman,
Aku menjadikan berjuta-juta pohon di kebun ini ada rahsia dia. Ruang kita guna percaya Al-Quran tu dan hadis. Apa yang kamu belajar tu sains. Sebelum sains adanya Al-Quran dulu. Ini sebagai contoh je lah. Nabi Muhammad SAW naik burak ke langit. Sains tak boleh terima. Betul. Sains akan cakap nonsense. Tapi Al-Quran Allah berfirman. Nabi Muhammad SAW naik burak ke langit. Itu katanya sains kita tak ada merepek, kita tak ada mana boleh. Sedangkan sains nak naik ke bulan habis berbilion-bilion pergi roket. Betul kan? Nabi Muhammad SAW naik burak je. Tak pakai oksigen pun naik ke langit. Dia sampai ke bulan dah pakai oksigen dah. Sedangkan dia naik burak tu, berapa minit dia sampai. Langit pertama, langit terakhir, langit ketujuh. Ini balik pada Al-Quran lah. Okay. Jadi ini cara rawatan, cara tradisional dan Islam lah. Apa yang kamu rasa tadi, apa yang ada negatif kat badan awak ni, yang awak rasa berangai tadi, benda tu keluar. InsyaAllah. Hakim tak apa. Niat, apa-apa kena yakin dek. Kenapa? Sebagai nurse lah. Orang dah mengandung 5 bulan, mana boleh gugur sebenarnya sepatutnya. Pernah dengar tak orang 9 bulan pun hilang? Pernah dengar kan? Mana pergi? Benda-benda gaib ni ambil lah. Bunian, jin-jin ni semua ni dia ambil. Tapi kalau cakap saya ni, tak logik lah. Betul? Tapi kalau kita percaya Al-Quran, kita kena percaya benda-benda ni. Okey, jadi saya kata tadi, saya bawa gini. Kau rasa jari-jari keluar berangin. Dan cara tradisional, cara rawatan Islam. Cara rawatan Islam ni banyak cara. Masing-masing ilmu tak sama. Yang ada yang mau pergi, saya tengok, baca ruqyah. Betul? Sini kita tak pakai ruqyah. Kita pakai tenaga dalaman, ilmu kebatinan. Nak dah faham. Contoh macam abang. Boleh cerita dalam YouTube pasal kerja awak? Tak payah tanya dulu. Nanti habis-habis saya tanya lah. Okay. Ini cerita pasal ilmu ni lah. Saya cerita pasal Hak Datu. Kena dengar cerita Hak Datu dulu kan? Orang Sulu, kerajaan Sulu datang nak ambil tanah dia balik dekat Sabah. Jadi tentera Malaysia ni hantar squad yang ada, dia panggil apa, sniper. Dia tembak. Bayangkan sniper bang, kalau pakai sniper mesti kena ke atau mesti tak kena? Confirm kena. Betul. Sebab laser dia dah kat dada, kat kepala mesti dah sampai, mesti kenanya. Betul. Tapi ada, saya ada dua anak murid yang komando, tapi dua-dua ni tinggal tempat lain. Satu tinggal Keluang, satu tinggal Terengganu. Mungkin kawasan kamu lah. Dia cerita, dia dah tembak M dah. Peluru tak kena. Dada-dada, dada ni jatuh. Tak kena. Jatuh peluru. Ada ilmu dan ini. Bila-bila awak anggota, awak cakap contoh keluarkan isteri yang jalan, yang mengetir ke, mungkin awak pernah, maaf saya kat lain contoh, nak kita bagi contoh, datang kat orang ke, tak kira lah jenayah apa dia buat, mungkin dia simpan dendam, kita pun tak tahu. Tapi ini kan kewajipan kita sebagai pegawai, anggota mesti membantu teras jenayah, betul? Tapi orang kena tangkap ni, dia tak puas hati. Contoh, dia guna senjata lah, senjata api ke, pedang ke, parang ke, kayu ke, besi ke, dia hayun. Dengan ilmu ni, tak boleh sampai. Dari belakang pun kamu tak tahu, dia pun hayun. Pun tak boleh sampai. Dengan ilmu ni. Hanya zikir 5 minggu dalam hati, di mana-mana kita berada. Habis 5 minggu dah tak boleh zikir lagi. Dah kekal lah. Apa yang kita zikir tadi dalam hati, roh kita bercahaya. Itu yang tadi orang nak tumbuk, macam ada aura tau. Tak boleh sampai. Ayun dengan senjata pun tak boleh sampai. Tembak pun walaupun short range ni, niat dia tak meletup. Tap 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 meletup. Ini mahu. Okey. Okey, ni nak ulang susulan. Awak biasa-biasa lah eh. Okey, betul adik pula. Saya tengah tak lutut dalam hati zikir Allah Allah Allah. InsyaAllah.
Saya tangan tak lutut, dalam hati zikir Allah 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 eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dua rasa ya, apa yang keluar eh. Assalamualaikum. Bismillah. Shilla. Ada rasa berangin? Ada rasa. Ni. Macam biasa lah. Fikir dalam hati, Allah, Allah, Allah eh. Lama kena niat lah. Ya Allah aku, dengan rawatan ni dapatkan aku jodoh. Dia niat lah, niat. Okay, sebelum tu nak tanya. Kerja kan? Bila kerja, ada tak macam kita kenal kawan-kawan lelaki suka kamu ataupun kamu suka, ada? Satu kerja ke kat luar ke, tak kisahlah. Tak ada. Kawan di luar lah. Memang ramai kenal. Ha, kenal tu ramai, memang kawan lah. Memang ramai kenal. Kerja. Jadi saya cuma nak kongsi je lah. Pertama, kadang-kadang perempuan lah bila lelaki nak kenal, jual mahal. Betul bang? Jual mahal. Jadi lelaki pun kecewa lah. Jual mahal lah layan. Jadi awak kena ubah lah sikap tu. Saya tak tahulah perangai awak macam mana kat luar kan. Bila lelaki kenal nama siapa ni, awak pun cakap lah nama gini-gini. Bila minta nombor telefon, nak buat apa? Contoh. Jadi orang sentap lah. Betul tak? Jadi contohlah awak suka lelaki tu. Bang, nama siapa bang? Dah. Saya sibuk nak tanya nama aku. Apa awak rasa? Ha? Contoh ada pun kasi nama dia. Nama dia Ali. Boleh kenalan bang, tak nombor telefon. Tak payah. Apa awak rasa? Jadi awak kena ubah cara perangai kita. Jadi kat situ orang tarik diri sentak. Jamaah orang ni. Contoh ni contoh eh. Saya tak tahu lah perangai awak macam mana eh. Jadi kalau ada perangai macam itu, kena ubah. Umur dah banyak dah kan. Bila lagi nak berapa. Yang risau kamu, mak kamu bukan kamu. Kamu tak risau, mak kamu risau. Betul? Tadi tak ada, tanya mak kau. Tak apa, seorang ibu. Ayah tak ada kan? Ada lagi. Seorang ibu atau seorang ayah nak tengok anak dia berumah tangga bahagia. Itu saja. Jadi kalau panggil awak macam tu, sumpah. Saya cuma tegur. Ini teguran membina eh, bukan teguran menghina. Jadi kalau kena dah ada gitu, ubah. Baru orang selesa berkawan. Dur. Ini kalau awak tanya je, tak payah. Tak payah. Sampai bila pun kita tak ada kawan lah. Tak ada kawan lelaki. Bila dapat kawan lelaki pula. Tak ada ke aura. Ha? Tak ada aura. Tak ada aura. Bila kawan lelaki pula, dah dulu tiga kan nanti, kena solat, taubat, solat tahajud, solat isyarah, minta petunjuk pula. Dalam dua tiga orang ni, mana yang boleh kekal ke jannah? Ha, jangan minta kat muat je. Tengok. Pertama, kekal ke jannah. Kedua, malas kerja ke tidak? Nanti yang ada dah kahwin tak nak kerja. Pun ada. Pernah dengar kan? Yang ada kaki pukul bantai. Yang ada kaki dadah. Yang ada kaki judi, yang ada kaki enjoy, ini semua kena mohon untuk kebaikan kamu. Kalau balik dah nikah kena nyak-nyak kan, leceh banyak kerja kan. Nah, itu semua saya cerita ni teguran untuk pembina lah, biar kamu faham. Jadi jangan tengok handsome je, oh ini mesti boleh ni. Jangan ikut nafsu, lesu. Mohon kepada Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah 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 sikit eh. Allah. Assalamualaikum. Bismillah. 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 Adalah saya belum bergerak. Okey kak, nak tanya akak. Dekat kampung akak sana Terengganu ada musuh tak? Musuh. Kalau nak mana yang pernah sisi faham. Tak faham. Okay, ini saya scan eh. Ada yang ganggu keluarga kamu. Tak faham. Pernah mimpi tak yang tak elok? Pernah. Itu mimpi apa? Dan saat ni kak banyak pernah mimpi. Banyak mimpi. Dulu sebelum pada marawak tu memelah masuk apa hutan. Hotel tinggi tu apa. Lepas tu teh apa tu okey. Pahan ni ada pulak ni. Dengar bang. Apa tanda mimpi tu? Google. Ada orang kacau kau gua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesak dah lewat naik pak tinggi macam-macam. Cuma kita tak tahu kak mimpi ya lah. Saja mimpi ya lah. Ya, bagi kita itu mimpi biasa. Tapi mimpi itu bermakna. Macam-macam. Maknanya mungkin tak tergoogle kan. Awak tergoogle eh, Google. Apa itu tanda-tanda sihir? Nanti keluar panjang. Yang apa mak kamu cerita tadi masuk hutan, pak tinggi. Ini semua pemain sihir ganggu keluarga kamu ni. Termasuk tadi dah 5 bulan. Dia panggil jin dia ambil. Dulu dia itu Google, apa hanya lah sakit. Macam Google tu. Maaf cakap abang nombor satu lelaki. Kalau boleh lah, kalau boleh ada ilmu. Dia kamu pergi tibai. Kat tengah nu tak payah pergi. Jarak jauh je. Kosongkan ilmu dia hari-hari. Dia kacau keluarga kamu. Dia masuk kamu lah tadi. Awak mimpi mak kamu tadi itu tanda-tanda dia. Sebab saya tanya. Memang. Ini ada pulak ni. Malam yang mengaruk. Okay, contoh. Mengaruk. Mungkin kamu tak percaya. Malam ni solat taubat, solat tahajud, solat istiarah, tak petunjuk. Dalam tuan ku, boleh petunjuk siapa yang musuh keluarga aku. Nanti kamu akan dapat gambaran. Mungkin kamu pun kena besar kat tengah tu kan. Dapat gambaran muka orang tu. Ataupun tak ada gambaran kat hati terdetik. Asyik nama dia je kita sebut dalam ni. Itu orang dia lah. Mohon pada Allah. Allah panggil petunjuk. Jadi tak percaya juga, tak percaya juga, tak rapat dia, tolonglah. Betul? Itu tanda dia. Yang tanya saya tak payah, tapi saya dapat tahu ada yang anyanya keluarga kamu. Kamu ingat kamu dia buat supaya tak boleh ada jodoh. Dan dia kena kacau hari-hari. Satu badan. Dah rawat dia baik, usah-usah kena lagi. Baik kena lagi, baik kena lagi. Lagi satu saya nak pesan akak, bila kat rumah nanti ada kawan-kawan telefon kan. Mek, bagi apa? Mek lah contoh kan. Mek, apa khabar hari ni? Sihat? Alhamdulillah aku dah pergi Melaka berubat. Alhamdulillah dengan tabiat Adam baik dah. Dalam hati ya. Sedaka betul dah baik. Musuh dalam selimut, butir dalam lipatan kita tak tahu lah. Dia akan buat lagi. Contoh dia tak boleh buat, dia pakai bomo. Dia hantar kembang. Bomo, kau buat ni Mek lagi ni dia dah baik lah. Kena lagi. Tu yang ni dapat mimpi lagi. Itu tanda-tanda Allah bagi. Tapi mak cakap kadang-kadang zaman moden ni ada yang tak percaya tentang mimpi. Yang cakap ini permainan tidur. Tapi mimpi mak kamu ni kerap. Mimpi yang sama. Itu tanda dia. Okey kak? Tangan tertut dalam hati zikir Allah Allah Allah. Okey rasa ya saya tarik asyallah ilah. Assalamualaikum. Bismillah.
kahwin yang belum. Okey, kepala siapa? Ada lagi? Lanjut. Keseringan? Tengkuk? Dengan bau. Ini tengkuk dengan bau akak ni. Nak umpan saya buat akak tu eh. Apa rasa perut? Ringan? Kosong? Tekan-tekan. Betul? Benda tu maaf eh. Orang yang main sihir ataupun benda-benda negatif ni duduk tempat tu. Sebab tu kena faham. Awak pergilah berubat dengan doktor ke mana-mana. Tapi dia kata ada apa-apa. Normal dia bilang. Tapi kenapa tak boleh mengandung? Dia sekat situ. Uzur teratur tak? Tak. Nanti saya kupaskan kamu eh. Uzur tak teratur, benda halus ni makan darah kotor kita. Darah kotor ni kan, jinnya suka darah kotor kan? Ha, dia makan darah kotor tadi. Itu yang ada, satu tahun tak datang. Doktor pun pelik. Dia kasi obat hormon kan. Kata sekejap, dia tinggal hilang, tak ada lagi. Benda tu dia makan. Masalah. Tak turun, kita bagi satu ayat. Sama juga kamu lah. Apa kamu bekerja ke, jalan ke, dalam tandas ke, uzur ke, baca satu ayat ni. Syahadah, bismillah, dalam hati. Apa? Kul Allah wa'ad, Allah wa'ad, lam jadid, walam yurad, walam yakun, lah, kupuan hati. Apa lagi? Kul Allah wa'ad. Syahadah, bismillah, sekali je dalam satu hari. Betul? Kul Allah wa'ad, Allah wa'ad, lam jadid, walam yurad, walam yakun, lah, kupuan hati. Tu baca sekarang, dah mati, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas ibarat, tiga kali baca. Bangun baca. Akak pun baca tu juga. Buat tiga kali. Dan lawan eh, benda-benda tu kasi dah hancur. Lawan siapa? Nak kena lawan juga. Lawan. Ataupun benda ni dia kalau boleh nak masuk eh. Zikir ni. Ini zikir kuat semangat. Dia kuat semangat, benda ni nak masuk tak boleh. Zikir tu ribu-ribu kali hari-hari tak apa. Jangan cakap bila umpama dalam Al-Quran Allah berfirman, bila kita baca tiga kali surah Al-Ikhlas, umpama macam kita khatam 30 juz Al-Quran. Betul? Bukan dah ribu-ribu kali kan? Zikir itu je. Tapi kena ilmu ni, kena zikir 5 minggu. Ada 5 surah. 4 surah Mukaddam, 1 surah Al-Quran. Itu berinding. Itu memang power lah. Ya, sihir tak boleh tembus, insyaAllah. Kamu ingat kamu. Zikir itu je ada hari. Sama tu je satu ayat. Cukup dalam hati. Jangan berhati-hati mulut dalam hati. Uzur ke, pasuk tanda ke, boleh zikir. Tak salah. Sebab tu. Awak akan rasa Makin semangat. Makin keberani bang. Ilmu ni daripada panglima-panglima dulu. Salah. Kat istana kan eh. Semangat tu. Panglima-panglima dulu semua garang-garang. Mana ada lemak lembut. Itu pakai misai tebal-tebal kan. Kau tengok tu seram lah. Tapi dengan suara dia garang-garang kan. Panglima. Sama juga kalau awak kat bandai, amalkan. Orang yang ada ilmu hitam pun takut. Automatik dia takut. Sedangkan kamu tak buat apa pun. Tapi awak dah ada tu dalam hati ni. Kita tengok tu. Sendiri takut. Betul. Jangan awak ingat apa salah aku ni. Ilmu. Ini nak faham. Kamu ingat saya ada ilmu dengan ni. Yang ada pesakit duduk sini je. Kalau dia tak luar pun dah takut tak nak masuk.
dia dah rasa. Jadi kalau lama yang tak nak kawan awak kat pejabat, jangan takut, jangan heran. Sebab mereka ni ada benda negatif. Banyak orang macam awak ni dalam balai tak ada pakai yang hitam. Ada. Ramai. Pejabat apa, pejabat agama lah, mana pun lah ada. Imam masjid, ada pun jatuhkan imam masjid. Nah, tempat tu, betul. Imam pun pakai yang hitam macam mana? Jadi waktu musuh dalam semua gunting lipatan, lepas tu kena jaga-jaga. Dia tak ada ilmu, kena lah. Bila kamu ambil wuduk, dah bersapa pun lah. Syahadah bismillah kan, ambil wuduk. Yang air kat muka ni, naik ke atas. Niat untuk seri muka. Supaya musuh-musuh tengok kamu suka. Niat abang hati je. Hari-hari buat. Demi waktu tak buat niat. Lepas tu seri muka. So, dengan tadi air wuduk, bukan susuk. Betul? So, dengan tadi air wuduk. Ini kalau orang ambil wuduk gini kan. So, ni tukar. Ni tak ada. Kita ganti niat. Untuk cantikkan wajah supaya musuh-musuh tak nak suka. Nah, ini sama-sama lah siapa pun. Ini ilmu saya ajar ni. Saya tak muka saya teri tak? Okey kak, apa rasa sekarang? Itu sikit. Ha? Bila sikit. Umur apa rasa? Umur? 68. Ini kalau boleh lah belajar. Ya, kak dah bawa saka dulu kan Kalau belajar, 800. Mahalnya. Tolak dari saka, 250. Jadi tinggal 550. Dikir je kat rumah. InsyaAllah akak bertimpai balik orang tu. Akak tak kata sihir lagi dah. Ada ilmu di dada lah. Tak ada ilmu Pak Iyah. Tapi mak cakap lah, kadang-kadang orang tak tahu tentang sihir. So, mak cakap pergi hospital, jumpa kak ni. Doktor pun cek, kena pun cek. Cek lah dia orang semua okey, tak ada apa pun. Dua seminggu, dua minggu, tiga hari pun cek. Semua dah cek darah, cek najis semua, sehat ke. Balik. Tapi dia sakit. Betul. Pergi pakar, tak puas hati. Private hospital ke kerjaan? Kerjaan. Dia tak puas hati kerjaan. Ringgit pun rasa kan murah, baik duit private tak bayar. Ribu pun cek di sana. Bilik dengan aircon TV, wah, seronok. Lepas 3-4 hari, ribu bil. Sakit sama je tak? Sakit apa? Sakit misteri. Benda-benda gauk, apa, halus ni. Sebenarnya kau duduk sini kau nampak? Yang tak gambar. Ha? Tak gambar. Oh, ya? Yang tak anda kat semua. Dalam grup kat semua. Okey, Harik. Orang tak suka kalau dia cakap pun boleh jaga kita juga kan. Okay, bila sihir ni, dia tak tengok awak pun dia boleh buat. Dia pakai nama pun boleh. Sebab tu kena ada ilmu di dada. Okay, contohlah satu hari nanti awak dapat jodoh, kahwin. Dia buat jenis. Tak ada beranak. Nanti buat bergaduh pula ilmu pun misah. Tak jauh, suka sayang, sayang, sayang. Balik rumah tengok muka benci. Ada. Kita kena ada ilmu di dada. Sebelum hujan, sediakan payung. Umpama peribahasa dia, faham? Tapi kalau kita ambil remeh je, tak apa nak kasih aku, aku tak kacau orang pun. Kita tak kacau orang pun mak cakap macam mak kamu duduk rumah. Tapi kenapa tak suka? Contoh, pakai tudung coklat, baju coklat. Ini sakit ain mata Laka betul si Mac ni pakai semua coklat lawa betul lah. Aku tak ada lah. Laki aku tak belikan kerja gini. Contoh. Sakit ain mata. Dari mata turun ke hati. Besok tukar kalau lain lagi. Cik laka pun sedondon kalau dia ni. Mak bisa dia perangai. Itu pun dia. Kalau dia ada sihir lagi teruk lah. Dia buat terus on the spot. Dia pakai bomor ni dia kena bayar. Sebab tu kena ada ilmu. Maaf cakap lah, pengalaman kamu berubat mana-mana kan ada tak perawat tu ajak ibu pada pesakit atau pada masyarakat? Jarang. Saya ajak.
supaya mak cakap pertama bukan tak suka kamu datang berubat. Bila kamu ada ilmu, pertama tak kena sihir lagi. Kedua, kamu boleh bantu adik-adik masyarakat semua. Ini ibadah tak? Dakwah tak kita? Cuma walaupun apa pahala dia tak nampak, tapi ini dakwah kita. Macam saya sekarang rawat-rawat kamu semua. Contohlah maknya sakit-sakit pergi hospital. Duduk tak apa? Tuang, kelang eh. Pergi hospital, duduk. Doktor pun cek. Tak ada apa pun. Mak sakit. Siapa nama tadi? Wani. Wani mak sakit ni, kepala cucuk-cucuk ni. Panggil doktor pakar, cek dia. Tak ada apa-apa, cik. Tak ada apa-apa. Saya sakit. Macam mana cerita? Benda-benda negatif. Ini kepala rasa apa sekarang? Okey? Haa, dengar. Haa, ni menantu eh, baru tengok. Eh, hari ni baru kita jumpa. Diorang dah jumpa kat Kelantan dulu. Macam mana hilang sakit? Macam mana sihir datang apa jarak jauh dihantar, kita buang cara jarak jauh. Cara-cara baik. Dah faham dek? Ilmu ni Allah Ta'ala luas. Saya tahu pasal, saya fahamlah kamu punya ni kan. Dia takkan percaya benda-benda ni susah. Nak terapkan dalam jiwa kamu susah. Tapi kalau kamu balik pada zaman kecil kamu baca mengaji Al-Quran, Mukaddam, Mukaddam eh, kamu dia diasuh oleh agama. Tapi bila kita dah besar, dah sekolah, kita pergi bidang ni, kita lupa benda ni. Pasal apa? Dia dihantui. Jangan percaya benda ni, jangan percaya. Habislah. Tak percaya, habislah. Saya ada satu jawab dekat Singapura. Dia matron. Matron pakai tinggi tak? Singapura eh. Agak-agak matron gaji Singapura berapa? Besar kan? Dia tak percaya ini semua dulu. Sampai mak bapak dia belajar. Sekarang setiap hari nak pergi kerja, dia suruh mak bapak dia masuk cahaya kat dia. Balik, so buang benda-benda negatif. Sebab apa, dia kerja kat hospital, benda-benda ni, orang cakap, hospital ni kan kadang ada benda yang nampak-nampak kan. Cuma dia terpaksa kerja. Sebab apa, tu kerja dia. Dia nampak kebab-kebab, nampak macam mana. Tapi takut-takut. Betul. Dan dapat bilik mayat. Kau, tak ada rumah-rumah boleh naik kepala. Mesti nak bagi empat demo lah teman. Tak kena seorang, kena ambil report pula. Ha, mampus. Betul. Ha, itu takut badi mayat. Itu kalau kita ada ilmu, insyaAllah benda ni tak akan datang kat kita. Ini nak belajar pun saya tak paksa, saya cuma kongsi. Eh? Maaf cakap, saya dah rawat orang hampir 29 tahun. Tentang sihir benda-benda ni. Tak ada pun kena sihir. Orang nantar, tapi tak tembus. Faham? Ada ramai orang nantar. Tapi dengan sampai ini, lepas 29 tahun. Tak ada pun kena sihir. Macam mana awak nampak saya kat Kelantan dulu kan? Sama tak sekarang ni? Sama je. Eh, yang YouTube yang dia cakap, siapa rawat orang ni je, semua mati. Enam ustaz mati. Enam perawat mati. Eh, kalau awak ada dengar orang macam itu, datang sini. RM50 je dia ambil. Kalau mahal RM50 tak payah. Abaikan, tak payah datang. Sedangkan, kalau dia rawat, dia akan mati. Perawat tu akan mati. Datang sini, insyaAllah. Kita ada Allah, kita yakin. Sebab tu ilmu Allah Ta'ala ni masing-masing tak sama. Sama juga kamu sekolah ambil bagian nurse kan, medik kan. Kepandaian kamu masing-masing pun tak sama. Awak ada pakar ni, dia ada pakar ni kan. Jadi cuba kamu dalam hospital, kena combine lah ilmu tu kan. Pengalaman tu kena combine. Dekat situ baru kamu, oh okay, gini ya, oh, gini. Betul. Sama juga dengan ilmu Ta'ala ni. Zikir tadi, zikir apa? Qulallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hari-hari. Ni sambil kerja tu zikir. Niat. Jangan dengan zikir-zikir ni supaya temukan aku jodoh. Dengan izinmu ya Allah, kun ayat kun. Kun fai kun tu apa? Maka jadi, jadilah. Mohon hari hari pada Allah. Dekatkan diri pada Allah, insyaAllah. Okey? Apa nak buat penutup? Apa nak pesan masyarakat, netizen? Yang tadi masalah perut, apa anak murid saya buat gode-gode dalam tu overhaul ke apa, apa rasa tarik tadi, apa rasa fungsi? Rasa okey sikit. Ha? Okey sikit. Okey, kat mana yang okey ni? Tubuh lah. Tubuh. Pada anak eh? Okey, abang, saya tarik walaupun duduk bawah saka kan, dia masih tarik ada lagi benda berangin keluar kan?
Itu tandanya apa? Maksudnya orang hantar. Jadi ayat yang saya bagi tadi, kalau kau hak, amalkan 2000 kali. Jangan putus lah, insyaAllah. Dia nak pesan apa? Dah rasa okey dah sikit. Dia nak ni lah, nak buang pada negatif tu semua. Okey, kakak, apa rasa? Okey sikit. Dia saya tarik dia rasa apa? Daripada berangin keluar kan? Jadi akak dengar semua tarik, semua ada benda keluar. Walaupun dah berubat, mesti ada. Lepas tu orang hantar lagi, hantar lagi. Okey, akak pula apa rasa? Rasa lemah. Itu lah. Lengah-lengah baru. Lengah lagi? Okay. Tak baik-baik lagi? Saya potonglah buang tangan lah. Ambil baru ke tangan. Asyik lah. Pegang apa? Kita tengok tak gapung lah, air tak main situ lah. Kita aku banyak luar tu. Dia takkan tergapung. Ini orang tak terganu lah. Lagi jauh kereta dia nak kelau hanyut lah. Dia kau jalan kat sungai tepi tu, lagi terbelurus ke dalam tu. Habis? Bismillah. Bismillah. Chila. Okay, cuba angkat. Mata. Mata melihat, mata memandang. Okay, tak mata. Saya kering kan. Saya naik dah. Okay, klik 5 kali. Kira sampai 10 per jam. Sila. Keluar. Nampak hujan tak? Tak nampak gelap sana. Kira mata aku. Ya, masa-masa itu teh. Ya, masa dia mari mana? Nak cerita macam mana? Membaca Quran pun. Okey. Ni saya ajar cara buat air . Kamu boleh belajar cara buat air . Ini air penawar. Bila saya ajar buat air penawar ni, dia tak ada bahasa Arab, dia bahasa Melayu. Syahadah, bismillah. Okey, walaupun penutup tak buka, yakin pada Allah. Baca dia syahadah bismillah dalam hati, baca sembilan dalam hati. Ya Allah, dengan air ini maka hancurkan segala sihir, benda-benda zalim, semangat-semangat zalim, roh-roh zalim, supaya musuh-musuh tengok aku suka. Dengan izinmu ya Allah, kun fayakun. Lepas tu lidah tu agak langit. Tarik nafas. Tiup. 3 kali. Syahadah minat minum, nak sembuh. Okay, contoh akak kat Terengganu ni ada musuh. Meter air. Kampung meter air kat rumah depan ke jauh? Dekat yang sebelah. Dalam rumah, rawat orang sama buat. Bangun tidur. Syahadah bismillah. Baca yang tadi lah. Kalau nak rakam, nanti rakam lah saya ajar. Nanti on handphone, rakam.
Okey. Lepas tu niat kat minta air tadi tiup. Tak payah subuh-subuh kat minta air tu. Betul. Orang kampung tengok, pelik betul mek ni. Dah tak subuh, ada orang terkejut kan. Ingat apa pocong ke pontianak ke kan. Dengan siapa dengan telekong ke kan. Daripada katil tadi niat dia makrifat. Bayangkan. Makrifat ni bahasa ilmu eh. Bayangkan. Yakin pada Allah. Okey, jadi bila kita dah mohon kat air tadi, yang kita mandi, kita masak air, masak nasi tu, lagi kita dengan air tadi, anak-anak yang mandi semua dah dimohon. Faham tak? Jadi benda ni pula, amalan ni kena buat hari-hari. Setiap hari. Kita tak boleh niat, saya niat ni semua hidup. Tak boleh. Contoh, kita solat 5 waktu kan. Kalau boleh niat semua hidup, boleh niat je. Ya Allah, solat subuh ni sampai umur hidup aku. Mana boleh? Setiap hari, 5 waktu kena solat. Kena mohon pada Allah, kena mohon pada Allah. Sama juga, saya nak cerita pasal air. Zaman-zaman dulu, mungkin awak zaman dulu kat kampung kan. Buat apa, siapa-siapa lah buatkan air. Ni tinggal sikit nanti tambah. Tinggal sikit nanti tambah. Okey, contoh. Kamulah orang muda lah. Buat air sirap. Dalam teko. Bila tinggal sikit, tambah air lagi. Bila tinggal sikit, tambah lagi. Yang siapa air tu? Tak siapa lah. Jadi sama juga asyik ni. Kita setiap kali kena buat, kena buat kepada Allah. Umpama dia macam tu. Jadi maaf cakap ya, kat sini, kalau akak ke, mana walkie-talkie dia? Walkie-talkie saya dalam kereta. Kereta saya kat kedai tayar. Tak ambil lagi. Bawa masuk dalam rumah ni. Parking kat depan dalam rumah. Saya tak tengok lagi. Aduh. Atas ni daripada tanah kawah bawah tu dia ada tinggi lagi. Sebab air dah naik. Tak apa. Mana soalnya dengan aku? Tak apa, tak payah. Aku sudah bagi kereta aku yang dah siap tayar tu. Sebab tayar. Tak payah, tak payah ni. Apa saya cakap dengan orang kita air ni? Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi kepada anda di luar sana. Setiap penyakit ada penawar, mereka mati, usaha kita cuba sama ada kena ada tawakal. Jadi kepada anda di luar sana yang mengamal ilmu hitam dan juga penyuruh-penyuruh ilmu hitam. Tawaklah kamu sebelum kamu tak sempat tawak. Ingat azab api neraka mala dahsyat itu jadi Allah pasti. Antara jin setan lebih dengan kamu, penyihir-penyihir dengan penyihir sihir, kamu lebih rosak, lebih dahsyat, lebih kejar daripada jin setan. Lebih kenapa? Kamu yang panggil jin setan lebih untuk menyakiti dan membunuh manusia. Ingat, di atas langit ada langit. Jadi kepada anda di luar sana yang tahu di mana rumah-rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-216-9991 untuk saya tarbiahkan penyihir tersebut supaya dia bertaubat. Jika dia enggak bertaubat, itu hak dia. Jika ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak nak gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Kenapa? Kita ada Allah SWT yang agung maha sakti maha segalanya. Hidupku, matiku kena Allah. Kun payah kun. Jadi kepada anda di luar sana, jangan rasa saya hebat, saya kuat. Bukan. Ya, saya ada Allah SWT, saya yakin. Saya beri dakwah saya, fisibadillah saya, kerana Allah Ta'ala menentang saya habis-habisan. Ya, jadi itu adalah dakwah saya untuk membantu masyarakat, agama, bangsa dan negara. Jadi kepada anda di luar sana, mana yang sakit saya doakan cepat sembuh, mana yang tak ada jodoh dapat jodoh, tak ada kerja dapat kerja, yang susah jadi senang, dan senang jadi senang, dan kaya lagi kaya, dan senang dan kaya lupa derma. Itu adalah tuntutan Allah Ta'ala supaya kita bersedekah. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa zikir benar dalam hati, bukan di mulut. Di mulut tu jasad dan hati untuk roh. Kuatkan roh bukan jasad. Orang yang zikir pakai roh bukan jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Maka daripada itu jangan lupa serahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan jumpa selawat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.